Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Mulia Motor. Teman-teman subscribe dimanapun Anda berada. Ini pagi ini saya akan memasang piksen ya, piksen yang bloknya sudah saya boring, ganti lapisi tabung ya, lapisi tabung dengan besi. Oke teman-teman, sebelumnya kita pasang dulu spinnya yang di sini ya. Ini sudah saya pasang. Kita pasang dulu, langsung kita pemasangan ke root ke stang seher. Oke teman-teman, sebelum kita memasang gear temeng atas, kita pastikan topnya dulu ya. Di sini ada tanda garis 3, ada H ya, seperti H ya. Nah di situ adalah pas topnya, itu artinya piston berada di TMA ya. Piston berada di TMA dan di situ harus di noken as, harus bebas seperti ini ya.
bebas seperti ini. Dan di sini juga di rantai di gear temengnya ada tanda top. Ada tanda top ini ya. Nah, seperti ini. Kelihatan ya? Nah, ini kelihatan garis ini mengarah ke sini. Sini ada cowokan di sini tanda topnya. Oke, sebelum kita memasang gearnya kita pasang dulu ininya. Semacam otomatis ya. Nah, seperti ini ya. Pasang dulu. Oke, kita lanjut ke pemasangan. Nah, kita pastikan topnya pas ya. Nah, ini kebetulan langsung pas. Ini kebetulan langsung pas. Kita paskan ininya. Nah, seperti itu ya. Masuk ya. Masuknya dan topnya juga pas membentuk garis vertikal ya, kalau mesinnya tegak vertikal, garis vertikal. Oke, ini sudah siap, kita pasang bautnya. Dan kita kencangi. Bisa juga kita cara menahannya dengan di sini ya. Ini tidak terlalu kuat ya, hanya sekedar untuk mengencangkan sedikit saja. Seperti itu. Oke. Ini belum terlalu kuat, nanti akan kita kencangi lagi pakai air impak ya. Nah, kita gunakan air impak untuk pengencangan. Oke. Sip. Kita cek kembali topnya, pastikan. Nah, seperti itu, pas ya, pas sekali. Ini ada tanda H dan di sini mengarah ke atas, artinya noken asnya bebas. Oh,
Oke, selesai. Ini selesai kita pasang dan siap kita naikkan ke mesin, ke bodinya. Jadi kita persingkat saja nanti ya. Ini kita langsung saja kita naikkan nanti. Langsung kita start dan langsung kita tes. Oke. Oke teman-teman, ini sudah hampir siap. Tinggal sedikit lagi nih. Bagaimana progresnya, sudah sampai di mana nih, Dek? Sedikit lagi. Sedikit lagi ya. Nah, nanti kita akan tes ya yang kita buat tadi. Kita akan tes, kita tinggal pemasangan kap-kapnya saja lagi. Oke. Kolam air radiator sudah ada ya? Sudah. Sudah? Sip. Ini andalan kita mekaniknya ya. Andalan kita. Andalan mulia motor ya. Sepertinya sudah mulai lincah juga dia ya. Sudah mulai lincah juga dia ya. Minimal udah bisa bongkar pasang mesin. Oke, ini sudah hampir siap. Nih, mekanik lagi pemasangan kap-kapnya ya. Ini motor Vixen model lama ya. Ini pemiliknya Bang Pungut namanya. Ya, anget ya? Iya, Dek. Jadi, anak, saya merayu. Nah, yakin ya motornya ini inget? Iya, Dek, yakin. Yakin ya? Coba di start deh. Oke. Oke. Belum boleh digas-gas betul ya. Hanya boleh sedikit-sedikit saja dulu. Nah, baru tahap pengepasan. Ini baru tahap pengepasan. Dan ini langkahnya juga masih tinggi. Nanti akan kita lihat ya. Sepertinya kalau kita lihat dari bunyinya, oke. Okay. Tidak ada masalah. Kemarin ini motor memang ngebul ya. Namun saya belum berani untuk gas full karena ini masih tahap pengepasan dia ya. Nah, tidak terlalu panas ya. Oke teman-teman, inilah hasilnya dari boringan tadi. Sepertinya nggak ada masalah dan bagus-bagus saja.